Jadi lagu ini ada kisahnya. Itu tepatnya kira-kira bulan Januari, bicara sama Jenderal Edi Wibowo karena beliau pensiun kan 2013. Nah, sebelum beliau pensiun, saya berdoa sama Tuhan, apakah keputusan saya itu benar apa tidak gitu loh. Saya rasa udah tepat gitu. Saya rasa tepat lah. Saya ini kan sipil, artinya bukan pensiun tapi berhenti. Karena saya melihat itu teman saya ada yang meninggal. Tuh ada yang meninggal namanya Kolonel Ricky Samuel. Nah, waktu saya berdoa itu di rumah, tiba-tiba saya lihat tangan Tuhan. Tangan Tuhan memegang air laut. Dan tiba-tiba Tuhan bicara demikian. Tuhan bicara sama saya demikian. Langit dan bumi adalah karyaku. Laut segenggam tanganku. Siapakah engkau sehingga berharga di mataku? Nah, waktu itu saya hampir nangis itu. Saya lihat kebaikan Tuhan. Bayangkan, saya dari seorang dukun, hidup dalam dosa, bertobat, dan diberi kepercayaan sama Edi Wibowo selama 10 tahun. Saya lihat itu berkat Tuhan yang luar biasa. Bayangkan, saya itu satu orang Kristen yang dekat dengan beliau. Makanya, saya 2013, saya doa, dapat lagu ini. Dan yang nyanyi lagu ini ada kisahnya loh. Gimana kisahnya, Pak? Lagu ini kan saya ingin direkam. Saya minta penyanyi rohani untuk nyanyi. Nah, waktu itu kesulitan. Akhirnya saya minta penyanyi terkenal. Terus sampai saya minta uang sama teman saya dikasih. CD-nya sudah jadi. Sudah di mastering. Saya kasihkan pendeta. Masteringnya hilang. Hilang itu diapain, Pak? Pendetanya lupa naruh. Yesus Tuhan. Artinya Tuhan izinkan bahwa Tuhan tidak berkenan penyanyi terkenal. Waduh, iya itu, Pak. Ada seorang baru merintis pelayanan, dia mau dengar nyanyian itu. Iya, Pak. Dan dia mau nyanyi lagu ini di produser. Juga enggak ada yang enggak mau lagu ini. Nah, saya enggak pikir, udahlah kalau memang kehendak Tuhan terjadi, ya jadilah. Kalau itu lagu dari Tuhan, urusan sama Tuhan aja lah. Enggak taunya Tuhan izinkan yang nyanyi malah penyanyi namanya Stensi Natania. Sebentar ya, saya coba dulu ya, Pak. Nah, ini. Langit adalah karyamu dan bumi adalah ciptaanmu. Bila ku melihat laut segenggam tanganmu dan ku lihat gunung yang kau bentuk. Bila langit adalah karyamu dan bumi adalah ciptaanmu. Bila ku melihat laut segenggam tanganmu dan ku lihat gunung yang kau bentuk, siapakah di hadapanmu? Ber-
Jadi